kadang kan orang cepat putus asa kayak memelihara koi nggak tahu caranya terus mati-mati terus putus asa. Ya kalau menurut saya sih jangan putus asa dulu. Namanya belajar kan ya gimana ya seperti itulah. Dulu saya waktu awal mula di dunia koi ya kayak gitu. Ngabisin berapa ribu ekor saya. Mati sia-sia karena kan saya pertama kan nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Torik Aziz. Alamat saya Dusun Surawono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Usaha saya lebih tepatnya itu penjual koi, penjual atau pengepul. Saya awal mula masuk di dunia koi itu akhir tahun 2017. Itu pertama saya masuk di dunia koi. Kalau modal sih, kayaknya saya nggak ada modal. Saya cuma modal berani. Ya karena kan saya udah banyak teman di perikanan. Awalnya kan saya nggak di ikan koi. Cuma kan tertarik di ikan koi itu. Makanya kan bisa lah kayak kerjasama seperti itu. Menurut saya gini, ikan koi itu membawa keberuntungan. Apalagi yang jualnya itu kan lebih tinggi dari ikan-ikan yang lain. Dan penghobinya itu banyak peminatnya. Ya susah perawatannya kalau untuk orang yang belum mengerti. Kadang kan orang cepat putus asa kayak memelihara koi, nggak tahu caranya, terus mati-mati, terus putus asa. Ya kalau menurut saya sih jangan putus asa dulu. Namanya belajar kan ya gimana ya seperti itulah. Dulu saya waktu awal mula di dunia koi ya kayak gitu. Ngabisin berapa ribu ekor saya. Mati sia-sia karena kan saya pertama kan enggak tahu gimana cara merawat koi. Ya segar warik, Pak. Cuma saya enggak pernah putus asa. Ya biasa namanya usaha kan namanya dari nol. Apalagi nggak pakai modal, ya nggak bisa langsung seperti inilah. Ya tetap harus semangat. Enggak, saya dulu juga pernah kerja di pabrik roti pernah. Cuma kan gini, saya melihatnya kan gini. Orang tua saya, bahwa saya kan penjual ikan. Ya ngapain nggak nerusin usaha orang tua aja. Enaknya gini, lebih santai dan banyak saudara, sahabatnya banyak. Soalnya kan koi kan untuk persahabatan, kata orang-orang. Kalau di tempat saya mayoritas itu jenis kuhakusanke. Kuhakusanke itu yang, kalau kuhaku kan yang merah putih, dasarannya putih, terus ada warna merahnya. Kalau sanke itu kan dasarannya putih, terus merahnya agak banyak, hitamnya sedikit. Kayak cuma nonjol-nonjol gitu loh. Kan ada yang sama-sama tiga warna cuma sowa. Kalau sowa itu warnanya lebih banyak hitamnya, lebih. Kalau orang perkoyan bilang itu sumi. Suminya itu merah, hitamnya itu lebih naik. Kalau harga relatif. Enggak mandang dari ukuran, cuma kan kualitas. Ada yang kualitas bagus, kualitas ikan kontes. Calon kontes itu kalau biasanya itu ukur 15 cm bisa sampai 1 juta, 1 juta 500 bisa. Cuma kalau yang biasa pasar ya mungkin cuma berapa
20.000 seperti itu. Kalau harga tertinggi itu kan gini, untuk di ikan koi kan gini, tergantung kelasnya. Biasanya kan nyebutnya gini, kelas grade A itu paling bagus, grade B itu sedang. Cuma di grade A itu kan ada kualitas kontes, ada kualitas penghobi, kalau B-nya kan gitu. Kalau paling mahal ya itu kualitas kontes itu yang bisa sampai jutaan. Kalau yang cuma standar grade B murah, cuma kalau yang grade A ya mungkin lebih mahal lagi. Kalau kebanyakan ya yang Gohaku, Sanke, Showa, Shiro itu, empat jenis itu. Yang Shiro itu yang warnanya putih hitam. Soalnya kalau di kolam penghobi, kolam filteran itu, di kolam koi, kalau banyak jenis itu nggak bosen. Kecuali yang jenis Ogon, Susui, Asagi, Kabuto, terus Koromo, banyak lagi itu kan mayoritas cuma buat apa namanya tambahan, buat selingan yang apa namanya yang selayer juga itu cuma buat tambahan. Kalau sekarang saya ngomongin tahun ini paling mahal cuma ikan posisinya di Jepang itu kemarin kayaknya 27 miliar jenis Gohaku. Kalau di Indonesia di Surabaya kemarin ikan lokal itu kayaknya 200 juta. Ya kalau mungkin ada yang berminat untuk seperti saya penjual koi sih nggak usah muluk-muluk, nggak usah kesannya gini. Kalau buat belajar jual ya gini, apa cukup sediain minimal akuarium buat karantina itu udah cukup kalau menurut saya. Untuk kalau apa namanya kulak koi itu nggak usah banyak-banyak dulu kalau untuk pemula. Untuk ini maksudnya bukan untuk penghobi ya, untuk dijual lagi nggak usah banyak-banyak dulu. Soalnya kalau langsung banyak nganu nggak baik. Seperti saya dulu. Ya gini, memang kalau untuk pemula ikan koi memang gimana ya? Ya matian lah, saya awal dulu ya gitu, mati. Saya kan dulu awalnya kan disuruh bawa ikan temen. Ya maksudnya biasalah kerjasama. Itu dulu ukur 25-30 cm, itu ada 500 ekor. Kalau total keuangan kayaknya sekitar 35 juta. Itu habis mati semua. Soalnya saya nggak bisa merawat, belum bisa. Seharusnya kan ya kalau awal sih maksimal 100 ekor itu pun cukup kalau untuk pemula. Ya untuk sekarang udah dapat jalannya udah enak ya, untungnya banyak Pak. Dibanding ikan kayak jenis bibit konsumsi kan harganya kan udah ada patokan harganya. Jadi kalau apa namanya itu nggak bisa kita mainin. Kalau ikan koi kan bisa kita apa namanya untung kan, kalau menurut saya bisa kita ucapin sendiri. Kalau saya sih di seluruh Indonesia paling jauh kayaknya itu di Timika di Papua. Cuma kemarin awal lockdown itu ada permintaan ke Malaysia, cuma saya nggak bisa soalnya kan belum bisa, masih trouble kemarin. Saya dari YouTube ya, yang sering itu ya Facebook. Sekarang udah bisa pemasaran di mana-mana, apalagi sekarang kan di koi kan banyak grup WA, grup Facebook, wilayah mana kan ada. Kalau yang sering ya ke Jakarta, itu yang banyak peminatnya Jakarta banyak. Kalau selama pengiriman sih dulu waktu belajar sih banyak kendalanya. Saya kan nggak tahu, saya kan apa, satu kantong plastik tuh biasanya maksimal kalau ukur 35 cm biasanya itu 5-7 ekor. Saya dulu awal-awal saya isi 10 ekor ke atas saya berani, tapi nyampe sana mati semua. Makanya itu harus ada apa namanya pertimbangan untuk ukur berapa satu kantong, diisi berapa, itu harus ada. Soalnya kan kalau keluar kota atau ke Jakarta itu udah pasti 18 jam, bisa lebih.
Ya yang pasti ya harus dikarantina dulu itu, karena penting karantina itu. Kalau nggak dikarantina, walaupun dikirim jarak dekat, dia bisa stres, bisa mati. Yang penting itu apa namanya itu dikasih obat. Ya kalau saya itu tips saya untuk kirim ya, kalau dikirim berangkat besok sore, sekarang saya kantongin dulu, itu namanya di karantina kantong. Dikantongin di rumah selama 1 hari, itu biar apa buat melihat ada ikan yang sakit atau enggak gitu. Kalau enggak ada yang sakit, bisa besok di repacking, diganti air, ganti oksigen, diberangkatkan. Kalau ada yang sakit itu biasanya di kantong ada yang berbusa, terus airnya kotor. Itu udah saya cancel, saya karantina lagi. Kalau menurut saya ya, sekarang saja ya, sekarang aja saya itu udah hampir 1 bulan lebih. Banyak apa namanya, penjual saya yang ada di luar kota, luar pulau yang nggak saya kirim. Soalnya kan barangnya nggak ada, memang telat. Ya nomor satu, apa namanya, yang budidaya memang nggak terlalu banyak. Soalnya kan gini, orang kan belum tahu. Yang pasti dipikirannya kan pelihara koi ribut. Harus gini, harus gini, harus gini, ikannya matian kan gitu. Kalau pesan saya sih, ya namanya belajar kan, ya biasa kayak gitu. Ya untuk pemasaran ikan koi kalau apa zaman sekarang kan udah canggih ya, dipasarkan di apa Facebook itu udah cukup, maksudnya kan diupload apa namanya grup koi kan banyak, grup jual beli koi kan banyak, mudah kalau apa setahu saya itu mudah, tergantung kita gimana mau usaha apa enggak. Ya kalau untuk teman-teman yang ingin apa melihara koi atau menjual koi bisa hubungin saya di nomor WA 085-234-483-450. Bisa datang ke sini langsung, bisa tanya-tanya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.